Sebanyak kurang lebih 162 ribu warga suku Jawa yang menetap di Batam, Kepulauan Riau, memadati alun-alun Engku Putri Pemko Batam, Kepulauan Riau, dalam rangka acara halal bihalal yang ke-10 kalinya diselenggarakan oleh Organisasi Persatuan Amung Warga Jawa. Acara ini pun mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai halal bihalal paling ramai. Selain dihadiri warga suku Jawa, berbagai suku dan kebudayaan daerah lain juga ikut meramaikan acara ini, diantaranya Persaudaraan Jawa Batak. Sebagai pembuka acara, tak lupa ditampilkan tari persembahan Melayu yang merupakan tarian penghormatan asal Kepulauan Riau. Ki Lurah Persatuan Amung Warga Jawa menjadi sesepuh utama dan panutan bagi warga Jawa di Kepulauan Riau. Muhammad Surya Respationo dalam sambutannya mengatakan bahwa warga suku Jawa dimanapun berada harus bisa bermanfaat bagi orang lain, serta turut terlibat dalam membangun daerah di mana dia menetap. Sikap ini sejalan dengan semangat halal bihalal tahun ini, yaitu urip iku urup, yang bermakna hidup itu harus bermanfaat. Warga suku Jawa yang dikenal rajin berkarya, ramah dan memiliki tata krama yang tinggi, sangat mudah beradaptasi dengan masyarakat di Kepulauan Riau, sehingga diyakini mampu berperan dalam membangun daerah ini melalui berbagai profesi yang dijalani. Dengan jumlah peserta yang hadir, Museum Rekor Indonesia menyatakan acara ini merupakan rekor halal bihalal teramai yang pernah ada. Acara halal bihalal Punggawa yang ke-10 ini melibatkan 100 lebih paguyuban daerah yang berasal dari Pulau Jawa, serta 52 kelompok kesenian dan 400-an pedagang tradisional. Ratusan stand yang berjajar di sekeliling alun-alun menampilkan berbagai kesenian, peralatan dan makanan tradisional yang asli berasal dari Pulau Jawa. Ada sebuah hadis Rasulullah, riwayat Tabrani, yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang membawa manfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau kita semua di sini hanya berguna untuk diri kita sendiri, tidak berguna bagi yang lainnya, maka belum sempurnalah kita sebagai manusia. Dalam halal bihalal ini tentunya mari kita niatkan bersama, apapun kita, siapapun kita, bergunalah selain bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi lingkungan kita. Kita harus bisa berguna bagi manusia yang lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata.